sebelumnya aku mau minta maaf, ini berisik banget ya, karena ini lagi di taman bermain ya. Nah ini guys situasinya, jadi kenapa berisik banget ya, jadi sebelumnya gue minta maaf, jadi gue coba ngevlog di sebuah wahana bermain anak ya. Ini anak gue yang baju hitam ya, anak gue yang baju hitam sama bini gue yang pakai kemeja merah. Ini anak sama bini gue tuh. Jadi gue minta maaf ya guys. Jadi di sini tuh emang suasananya berisik banget. Oh iya, aku juga lupa. Gue sebelumnya buat para kecamannya selamat hari raya Idul Fitri. Juga mohon maaf lahir dan batin ya. Gitu ya guys, sebelumnya aku juga minta maaf, kemarin tuh jarang upload ya, bulan penuh Ramadan itu aku jarang upload karena emang sibuk banget menjagain toko ya, toko gua, toko ada dua aku jagain, sibuk banget. Jadi setelah lebaran ini gua mau coba aktif lagi buat sharing tentang perawatan dan produk pakan burung, vitamin burung yang benar-benar bagus guys. Halo guys, welcome back to my channel, Rahman Hakim. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan membahas tentang manfaat kroto untuk burung murai batu. Kroto merupakan salah satu makanan yang sering diberikan pemilik burung murai batu kepada burung peliharannya. Pemberian kroto pada burung murai batu tentunya memiliki alasan tersendiri, karena kandungan kroto sendiri rendah lemak dan tinggi protein, sehingga cocok diberikan pada burung murai batu untuk mencegah kegemukan pada burung. Menurut penelitian, 100 gram kroto mengandung 2,6 gram lemak dan 8,2 gram protein. Selain kandungan gizi, kroto juga dapat kandungan lain yang baik untuk burung murai batu, seperti niasin, zat besi, vitamin B2, vitamin B1, dan juga kalsium. Nah, langsung aja teman-teman, ini manfaat kroto untuk burung murai batu. Yang pertama, sumber protein tinggi. Kroto mengandung protein yang sangat tinggi, sehingga sangat baik untuk membantu memenuhi kebutuhan protein burung murai batu. Yang kedua, meningkatkan kualitas suara. Kroto dapat membantu meningkatkan kualitas suara burung murai batu. Burung yang diberi kroto secara teratur cenderung memiliki suara yang lebih merdu dan nyaring. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan otak atau brain. Kandungan asam amino pada kroto dapat membantu meningkatkan kecerdasan dan daya ingat burung murai batu. Yang keempat, meningkatkan kebugaran atau fit. Kroto juga dapat membantu meningkatkan kebugaran dan kesehatan burung murai batu karena mengandung nutrisi yang penting seperti vitamin dan mineral. Namun penting untuk diingat bahwa pemberian kroto harus dilakukan dengan jumlah yang tepat dan tidak berlebihan, karena kelebihan pemberian kroto dapat menyebabkan burung murai batu menjadi gemuk dan mengalami gangguan pencernaan. Baiknya kroto diberikan sebagai variasi pakan alami bersama dengan jenis pakan alami lainnya seperti jangkrik, ulat Hong Kong, dan serangga kecil lainnya. Tentu saja kandungan nutrisi kroto bisa memberikan efek yang baik jika diberikan pada burung murai batu, misalnya menjaga kesehatan burung dan membuat burung murai batu mengeluarkan suara yang keras. Diberikan pada burung murai batu, kroto bisa membuat burung menjadi rajin bunyi dan aktif, serta tubuhnya akan fit. Diberikan kepada burung murai batu yang masih muda sangat baik untuk perkembangan otak, sehingga lebih cepat dan pintar mendengarkan suara burung masteran. Murai batu dalam keadaan tidak fit atau stres dan malas bunyi ditandai dengan bulunya yang terus mengembang. Dengan diberikan kroto, mampu mengatasi masalah tersebut dan pulih dengan cepat. Burung murai batu merupakan burung yang menarik terutama saat berhadapan dengan lawannya, sehingga stamina burung cepat terkuras. Nah, teman-teman, oleh karena itu pemberian kroto sangat dianjurkan agar burung murai batu selalu dalam kondisi prima. Pemberian pakan tambahan seperti kroto tentunya membutuhkan aktivitas yang cukup agar burung tidak terlalu over birahi, dan pemberian kroto ini dapat mudah membuat murai batu emosi karena kandungan air di kroto rendah.
tidak terlalu banyak, tidak sebanyak seperti ulat Hongkong yang cenderung memberikan efek panas yang dapat meningkatkan tekanan pada murai batu. Pastikan juga kroto yang diberikan dalam keadaan baik, karena jika kroto berubah warna dan berbau tidak sedap dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti gangguan tenggorokan dan pencernaan. Berikut penjelasan kali ini tentang manfaat kroto untuk murai batu agar murai dalam kondisi prima, aktif dan rajin berkicau, teman-teman. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment and subscribe. See you next video. Salam kicau.